Ya, kondisi dengan kondisi saat ini kita tahu bahwa semua semua pelaku usaha mengalami penurunan ya, termasuk itu salah satunya Arema Store sendiri. Karena kan memang kondisi sepak bola kita berhenti, berimbasnya ke store juga untuk penjualan merchandise Arema. Jadi penurunannya sangat signifikan sekali, sekitar 70%-an lah, 70%-an. Yang dulu biasanya kita untuk khusus untuk jersey ya, penjualannya itu antara 100 sampai 150 per hari, kita langsung menurun jadi ya antara 5 sampai 15 per hari lah. Mas, sebentar lagi kan karena udah berbeda mulai menyikapi sebentar lagi ada liga yang akan berjalan. Kita akan menggalakkan apa namanya program-program yang selama ini sudah berjalan, yaitu diskon diskon untuk all merchandise, terus kemudian online, terus ada program-program baru. Nanti kita kerjasama dengan saya-nya nanti akan ada ya apa ya sesuatu yang habis ini ulang tahun kan, jadi mungkin ada kejutan lah buat buat Aremania, Aremanita tuh. Terus ya mungkin itu sih. Kesiapan produk-produk baru mungkin mas selama sampai menjalani kan? Kita masih menghabiskan stok dulu ya. Nanti setelah kita memiliki kepastian bahwa apa namanya sepak bola akan bergulir, kompetisi akan berjalan, kita akan mulai untuk produksi-produksi merchandise-merchandise yang lainnya.